semua lawan kami hadang, kalah menang itu hal biasa. Yang penting hati kami senang. Sriwijaya FC tercinta, juara di medan laga. Sriwijaya FC tercinta, selalu di dada, selalu di dada, selalu di dada, selalu di dada. Semua lawan kami hadang, kalah menang itu hal biasa. Yang penting hati kami senang. Seperti apa dia dalam permainan. Setelah itu kita simulasikan di dalam latihan hari ini. Nah, dia kan dia mempunyai kompetensi kalau biasa ya. Ada di sana Anis Dabar, ada Rahmat, ada Bari, ya. Ada Gozali Stregar dan itu pemain yang sudah senior di Liga 1. Mudah-mudahan taktik kali ini bisa kita jalankan dan aplikasikan dan pertandingan untuk terakhir di putaran pertama ini di tanggal 28 Oktober 2021 malam. Gitu. Kondisi anak-anak sendiri seperti apa? Kondisi udah mulai membaik ya. Kemarin kan lelah kali dia karena mbak pertandingan itu Spartan. Cuma memang si Obet belum bisa maksimal. Si Hari Abian sudah ada. Kemudian tidak ada satupun yang menjadi kendala ya. Terutama di kondisi fisik ini. Karena kondisi fisik ini sangat menunjang untuk penampilan dia di pertandingan. Coach, kalau melihat Medan sendiri gimana Coach? Kan terakhir agak minor juga hasilnya. Iya, walaupun dia minor hasilnya, tapi dalam cara bermain dia sangat luar biasa ya. Karena ada pemain senior pernah main di Liga 1. Gozali, siapa yang tahu Gozali dengan pemain yang pernah di Persib Bandung. Habis Rahmat juga ada pemain di mana namanya? Di Persija, juga ada Anis Nabar. Jadi saya rasa kita harus hati-hati juga menghadapi Medan yang kekuatan antara senior dengan juniornya sangat luar biasa. Apa mungkin bakal ada penjagaan khusus buat pemain Medan nanti? Penjagaan khusus tidak, cuma memperhatikan ya, karena mereka-mereka itu kan punya kiki player masing-masing ya. Harus kita waspadai dan harus kita hadapi dan kita harus awas dengan mereka. Putaran kedua kita main di Riau, seperti apa tanggapan? Ya, kita jalani aja. Yang penting di putaran pertama ini kita maksimalkan, nanti kita berdua seperti apa, kita jalan aja sesuai dengan regulasi, sesuai dengan jadwal yang ada nanti. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan semuanya akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak ada masalah ya? Oh, nggak masalah. Normal lah, kita main home ada, main away ada. Kita nggak banyak kita main away. Berusaha transfer gimana, berusaha transfer kedua nanti, Coach? Ya, saya masih diskusi dengan tim pelatih. Apa dan bagaimana yang harus dihadapi, karena kan transfer ini yang pertama tentu pemain yang kita datangkan itu kan lebih hebat daripada yang ada itu. Minimal juga pemain untuk kedalaman, walaupun dia tidak hebat tapi dia mempunyai kedalaman tim sehingga si yang cedera nanti bisa menggantikan yang sehari ini. Posisinya belum tahu masih belum kita pikirkan seperti apa, masih kita lihat, masih kita evaluasi 2-3 hari ini. Coach, sudah 4 kali menang, Coach, tinggal satu lagi. Ya, ya. Ada target satu masih di pertandingan ini, Coach? Ya, itu tuh kan cerita media ya. Tapi yang penting kita maksimalkan apa yang ada. Dan kita berusaha di setiap pertandingan kita ingin menang, itu penting. Ya, bagaimana kita keinginan menang itu kita aplikasikan dalam bentuk latihan sehingga cermin pada pertandingan itu dengan latihan. Mudah-mudahan yang kita harapkan ini akan menjadi kenyataan melawan Medan besok. Oke, okay. Terima kasih ya.